Pemirsa, penjabat Bupati Muara Jambi Bahyun Liliansyah bersama keluarga menunaikan sholat Idul Fitri tahun ini di Masjid Apror, didampingi Forkopimda, Kepala OPD, serta masyarakat. Penjabat Bupati Bahyun Liliansyah bersama Ketua TPPKK Faradila Zahara, serta unsur Forkopimda, Kepala OPD, serta masyarakat Muara Jambi melaksanakan sholat Idul Fitri di Masjid Agung Al-Apror. Pelaksanaan sholat dimulai sejak pukul 8 pagi. Sebagai imam sholat yakni Ustadz Mulyadi, sedangkan khotib Ustadz Haji Hidayatullah dengan tema menggapai derajat di sisi Allah Shallallahu Alaihi Wasallam di hari kemenangan ini. PJ Bupati Bahyuni juga mengajak semua masyarakat untuk saling memaafkan untuk mempererat persaudaraan. Di akhir sambutannya, PJ juga menyampaikan permohonan maaf atas kesalahan dan kekeliruannya dalam menjalankan tugas sebagai penjabat Bupati Muara Jambi. Apa yang kita lakukan, amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Begitu juga saya sebagai penjabat Bupati, didampingi oleh Pak Sekda, mendoakan seluruh masyarakat Muara Jambi ke depan lebih baik lagi, lebih sehat lagi, dan lebih sejahtera. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan.